HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai kami melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami memberikan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayat 17. Ayat pembimbing renungan ayat 10 begini firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian firman Tuhan. Erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di jemaat Korintus terjadi perpecahan dan perselisihan. Mereka berbantah-bantahan tentang pelayan mereka. Mereka menyombongkan diri antara yang satu terhadap yang lain. Beberapa orang mengunggulkan Paulus sebagai pelayan yang luhur dan rohani. Dan yang lain mengagungkan Apolos, mungkin karena Apolos sebagai pembicara yang fasih ataupun khotbah yang fasih. Dan beberapa orang lagi mengagungkan Kefas, mungkin karena wibawa usianya lebih tua dan rasul bagi orang yang bersunat. Dan sebagian lagi yang tidak memihak kepada Paulus, Apolos maupun Kefas, namun menyebut dirinya sebagai golongan Kristus. Mendengar hal itu, Paulus menasihatkan supaya mereka bersatu dan sehati sepikir. Jangan ada perpecahan di antara mereka, sebab Kristus jauh lebih utama daripada rasul maupun utusan-utusan pemberita Injil, termasuk dirinya sendiri sebagai rasul, yaitu Rasul Paulus. Firman ini mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, hal ini mungkin saja terjadi atau sedang terjadi di antara kita sesama orang Kristen. Dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, cara berpikir atau keinginan yang berbeda-beda pula. Pola pikir yang hanya mementingkan diri sendiri atau merasa lebih hebat daripada yang lain akan menimbulkan perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Jika hal ini terjadi, berarti kesombongan telah menguasai kita. Namun, firman ini mengingatkan kita ketika Kristus yang lebih utama dalam hidup kita, kita tentu berusaha untuk tetap bersatu dengan meneladani Kristus yang mengasihi. Maka kita akan hidup saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap bersatu, sehati, sepikir di dalam Tuhan, sehingga kami
boleh hidup saling mengasihi, menghargai, dan menghormati sesama kami. Nama Tuhan yang termulia dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sekalipun kami memiliki kelebihan dan kemampuan di dalam hidup kami masing-masing, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami, pulihkan kekuatan dan semangat kami sehingga kami boleh bangun di esok pagi dan dapat melanjutkan setiap pekerjaan dan aktivitas kami yang seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.